Proses yang mendasari edema pada kasus ini adalah laki-laki 17 tahun keluhan kencing berwarna coklat sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya tidak ada trauma, terdapat demam dan nyeri tenggorokan 2 minggu yang lalu dan sembuh sendiri tanpa diobati. Pemeriksaan didapatkan tekanan darah 140/90, nadir 80, RR 20, ditemukan edema periorbital. Pada pemeriksaan penunjang, berat jenis urin 1,035, darah positif 3, protein positif 2, eritrosit positif. Ini diagnosisnya apa kira-kira? Kalau ini kan kencing coklat, sembuh sendiri, berarti kan ada autoimun ya. Nah, tapi hati-hati nih, ya. Seolah-olah ini genap sih. Yang A, ya kan, streptokokal. Tapi ini lebih nanya edemanya kan. Nah itu jadi dia kalau edema dari si airnya ini, retensi air Na plus karena GFR turun. Oke, kalau yang si terbentuknya deposit sel imun, nah baru benar Na ya. Tapi ini spesifik langsung ke edema ya. Oke. Yang 29 ini agak menjebak ya, dari 28 tadi ya. Nah, coba Poppy baca. Diagnosis pada pasien ini, pada kasus ini adalah seorang perempuan 14 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan bengkak pada kelopak mata sejak 2 hari yang lalu. Sebelumnya pasien juga pernah mengalami keluhan bengkak 1 bulan yang lalu. Kemudian sembuh sendiri, keluhan demam, nyeri tenggorokan berwarna coklat. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan protein urea positif 4, kreatinin 5, urin 102, kolesterol 250. Protein positif 4, kolesterol from nefrotik. Ya ini ya, dari protein urea nih, keywordnya. Oke, berarti ya, jangan. Jadi proteinuria keyword untuk SN, kalau hematuri lebih ke nih titik. Oke, itu. Nah ini 30, kalinya apa nih kira-kira suci? Atau tiara bedo. Pemeriksaan lanjutan yang tepat untuk kasus ini. Laki-laki 10 tahun datang keluhan kencing berwarna merah sejak 2 hari disertai nyeri kepala dan muntah. Terdapat riwayat sakit dan batuk pil sekitar 2 minggu. Didapatkan tekanan darah 140, edema palpebral, pitting edema ekstremitas, urin lanjut dapat hematuri, protein dari pemeriksaan lanjutan, ASTO. Anti-streptococcus ini menjebak memang proteinuri seolah-olah ada nefrotik kan, dengan hematuri ya. Jadi ya. Ya, dari dia satu lagi yang lebih khas untuk nefritik itu hipertensinya. Kalau SN dia lebih khas yang proteinuri tadi, hematuri dan hipertensi ya. Kalau yang si nefritik, nah ini 31. Aisyah coba. Apakah terapi yang dapat diberikan pada pasien seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas? Dari hasil pemeriksaan ditemukan peningkatan tekanan darah menjadi 150/120 serta terdapat edema pada wajah dan kaki. Periksa laboratorium didapatkan proteinuria positif dengan hematuria positif. Hasil pemeriksaan biokimia, Hb12, kreatinin 25, ureum 390, albumin 3,5. Terapinya, Ini hematuri positif, nah, menjebak ini memang. Tapi tensinya yang lebih khas. 190/120. Jadi kemungkinan tadi, nefritik. Nah, nefritik hipertensi. Oke, kalau dia ada CCB-nya tadi ya, anti hipertensi. Nah, dia ini hati ya. Di anak juga ada memang
hipertensi emergensi ini, nah itulah CCB ini yang nikardipin IV itu biasanya pakai infus pump. Nah, sama diuretik ya, untuk cairan ini ya, demam wajah dan kaki soalnya. Nefritik on nefrotik. Nah, itu bisa juga campurannya. Oke. Kalau 32, nah ini masih tentang ginjal ya. Sudah tidak kencing lebih dari 12 jam, edema pada kedua tungkai. Ada mioma uteri. Nah, ini berarti komplikasi dan ya. Komplikasi dari si miom. Nah, ini bisa stasis neken ureter kan tadi. Nah. Jadi ini kemungkinan si post renal. Nah, tapi memang itu ditanya grade-nya. Nah, kalau grade-nya memang mau tidak mau ngitung dari yang si ripple itu. Ya. Kreatinin yang 4,5 ya. Ripple singkatan risk injury failure ya. Late sama end stage sebenarnya ya. Itu memang merah ya. Memang harus ceknya. Nah, tapi HB-nya masih bagus 14,5. Jadi sudah kompensasi dianggap ya. Oke. Nah, 33. Kopi coba. Diagnosis yang paling tepat pada pasien adalah seorang laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan bengkak seluruh tubuh. Pasien mengaku sering mengalami keluhan serupa sejak kecil, namun pasien tidak rutin berobat dari pemeriksaan fisik. Tensinya tinggi, AR-nya 100 kali per menit, RA 24, suhunya normal, edema pada kedua tungkai dan mata. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan HB-nya 5, ureumnya 350, kreatininnya 12, GFR 20, proteinurianya positif. Tensinya tinggi, proteinuria tidak masif, berarti glomerulonefritis. Tapi sudah ada sejak kecil, kronis. Tidak ada. Ya, onsetnya ya. Oke. GNC istilahnya. Kalau misalnya kalian ketemu di buku, ya, singkatan glomerulonefritis kronis. Ya. Oke, ini 34 ini, nah ini diagnosis fungsional ginjal, korteks medula kabur, kemungkinan blunting ini. Nah ini grading ini, nah ini stesimo ya. Kurva ginjal mengecil. Nah itu densitas korteks meningkat. Ya. Oke. Nah 35 nih. Ini coba nih, Tiara coba. Dokter akan menurunkan tekanan darah pasien. Antihipertensi yang sebaiknya dihindari. Seorang laki-laki 20 tahun ke IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas. Dan pemeriksaan fisik ditemukan peningkatan tekanan darah 170 serta terdapat edem pada wajah dan kaki. Pemeriksaan labor dapatkan proteinuria. Dengan hematuri positif, pemeriksaan biokim HB13, kreatin 5, ureum 80, albumin 3,5, asto positif. Akan menurunkan tekanan darah yang sebaiknya dihindari. Dihindari. Dia berarti ini agak ini ya, 170/100 kan emergensi ya. Berarti kita nih nyari yang kalau algoritma apa hipertensi AH itu kan, nah dari ini yang untuk kasih GD ini kan kita nak cepat kan, nah itu jadi kalau captopril oral kan, nah nifedipin amlodipin sebenarnya juga ini juga oral kan, tapi kalau ini kan ACE inhibitor ya. ACE inhibitor dia kalau di ginjal ini kan gagal ginjal ini ya. ACE kan kalau secara teori angiotensin converting itu, nah itu kan kerjanya di RAS kan, renin angiotensin aldosteron kan, nah makanya dia tidak bisa cepat karena masih tinggi ureum kreatininnya ini ya,
Sementara kalau ini kan nifedipin CCB ini di endotel. Endotel kan di lumen intravaskular kan. Intrapulsit vasodilator. Oke. Nah, kita pindah stase nih. Hemato enggak darurat. Oke, ini pemeriksaan penunjang ini yang ditanya. Nah, merah tidak gatal, nyeri di dahi pipi kanan ya, pipi kiri. Ada persendian juga. Malares ya, kupu-kupu ini. Proteinuria positif 4 silinder. Oke, ini jadi SLE, systemic lupus erythematosus dengan MD subbrain. Nah, jadi kita ngeceknya SLE double stranded deoxyribonucleic acid anti dsDNA. Nah, ini SLE lupus ya, obatnya kan tanya ya, kortikosteroid ya, jangan lupa. Karena autoimun kan imunosupresan jadi. Oke, kalau ini nomor 3 remato ini. Nah, coba Fawaz coba. Baca Fawaz. Kemungkinan diagnosis. Wanita 40 tahun dengan keluhan nyeri persendian jari-jari tangan kanan sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai rasa kaku pada sendi pagi hari selama 30 menit. Selama 10 menit. Dari hasil pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal. Berat badan 55. Berat badan 50 kilo. Tinggi badan 150. Pemeriksaan status lokalis didapatkan bone chart dan heberden nodules di jari tangan kanan. Pasien merupakan seorang penjual rujak selama 20 tahun. Oke, ini artritis manus. OA, HDBP. Heberden distal, bocat di proksimalnya biasanya. Nah, itu jembatan keledainya HDBP. Kalau lagi kan ada RA tuh ini juga kan yang botenary ya, boten seperti tombol. Nah, ini HDBP oreomatoid OOA botenary itu rasanya itu. Nah, nah ini botenary deformity ini di OA ini ya. Tuh. So, ya, yeah, buttonhole. Nah, ini bedanya, ya. Yeah. Keyword untuk si OA, ya. Yeah. Jadi, kalau yang HDBP ini RA baru, ya. Yeah. Rheumatoid arthritis. Yeah. Ini soal keyword, kemudian, ya. Yeah. Jadi kalau RI, RA itu periksa rheumatoid factor ya. Nah, itu. Oke, ini kasus hemato nih. Peminum alkohol. Nah, aneminya dia kayak yang anak kemarin nih. Dia folat. Dia sama-sama megaloblastik sebenarnya dengan B12, tapi kalau B12 riwayat vegetarian itu keywordnya ya. Oke, ini sama kayak tadi SLE, dsDNA, ada tes. Ya, imunosupresan ini, kortikosteroid. Nah, ini mens diomongkan. Nah, steroid nyeri kaki. Jadi sekunder ini. Karena obat steroid ya. Kropos tulangnya kan. Nah, ini. Harus ada jembatan keledainya nih. Coba ini. Suci coba. Kira-kira apa nih? Keywordnya suci. Aisyah apa coba? Nomor 8 Aisyah. Apa
diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini, perempuan 27 tahun dengan keluhan lemah badan sejak 2 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh di perut kiri atas, membesar dan tidak nyeri, berat badan menurun, keringat malam disertai demam. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TTP dalam batas normal, abdomen didapatkan splenomegali Schaffner 5. Hasil laboratorium habis 11, leukosit 75.000, trombosit 250.000, pada hapusan darah tepi didapatkan semua stadium granulopoiesis. B. Saya juga. Leukemia granulocytic kronis. Kalau granul butir-butir. Granul. Yo. Nama lainnya sih CML ya. Chronic myelogenous leukemia ya. Tapi ini acute myelogenous AML ini. Ya ini salah ketik ini kayaknya ya. Kalau AML tuh ya memang onsetnya benar dewasa ya. Tapi our body biasanya tuh ya. Gitu ya. Oke, 9. Nah, ini IGD sering ini ya. Coba Poppy coba baca nomor 9. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah laki-laki 33 tahun datang ke IGD dan keluhan sesak napas tiba-tiba sejak 15 menit yang lalu disertai gelisah, lemas, muka kemerahan. Pasien baru saja disengat tawon ketika bekerja di ladang. Pemeriksaan fisik 80/60, nadi 130, RR-nya 30, tensinya 36,1, ekstremitas didapatkan akral dingin dan hiperemis di luka bekas sengatan. Di tawon itu anafilaksis. Oke, keyword ya. Atau kalau misalnya ada pilihan lain, shock distributif. Nah, itu ya, nama lainnya. Oke. Jadi kalau shock anafilaksis, nah ini ditanya nih, tata laksana awal. Jadi kita kasih EP ya, IM, jangan dikasih IV ya, intramuskular ya, deltoid atau di seperti gue intralateral paha ya. Nah ini our tadi keyword ya, IML ya, acute myeloid. Nah kalau transfusi contohnya 12 ini kasusnya, ini kemungkinan anemia ini. Nah pecah ya dia, acute hemolytic transfusion reaction reaksinya ya, hemoglobinuri ya. Nah, jadi itu makanya dari harus pemantauan tadi ya, standby. Jadi kita stop langsung ya dan kasih diuresis untuk cegah kerusakan ginjal. Oke, kalau ini rongki basal, kasar di aspek paru, kemungkinan batuk sudah 3 bulan. Nah, berarti ini anemia ini penyakit kronis sebenarnya. Oke, tapi morfologi ini kalau kronis itu oleh TB-nya tadi kan, nah normal krom, normal sitik ya kan, banyak ya eritrositnya dipakai untuk si ngasih makanan TB tadi, oksigen untuk TB ya. Nah, itu banyak ukuran ya. Tidak ada perubahan ukuran maupun kadar HB ya, yang CVNCH ya. Oke, ini kasus benjolan ini limfadenopati ya, XSX ke sebesar kelereng ini, biopsi eksisi. Nah, kita ceknya sebenarnya ya, ganasnya atau tidak, limfoma atau Burkitt atau Hodgkin non Hodgkin itu ya, BPA ya, jadinya. Oke, ini benjolan. Nah, ini progresivitasnya dalam 1 bulan dari biji jagung sebesar kelereng. Jadi prognosisnya pakai laktat ya, dehidrogenase LDH. Kalau LDH ini mencerminkan untuk semakin tinggi LDH semakin itu tadi ya, ganas, berarti banyak metabolisme dari si benjolannya. Oke, ini ya, nomor 16 soal bonus nih, blok imunologi, masih ingat enggak? Coba Tiara, nomor 16.
Reaksi merupakan hipersensitivitas tipe, muncul bintil-bintil di kulit disertai sesak setelah makan udang. Oh, hipersensitivitas 1. Cepat lah ya. Oke. Semakin kecil angkonya semakin cepat ya. Ini shock anafilaktik ya. Oke, ini perdarahan di paha. Retikulosit meningkat HB7. KLL 1 jam. Nah, ini atau LS. Kira-kira apa nih? Pawas nomor 17. Nah, dikasih apa nih? Asumsi paling tepat. Laki-laki 24 tahun di bawah GGD keluhan pendarahan paha kanan atas setelah KLL 1 jam. Masan fisik 70/50, RR 140, HR 140, RR 28, suhu 36. Bisa lapor didapatkan HB7 dengan retikulosit meningkat. Sebenarnya praktisnya apa ya? Kalau setting kayak ini kan nggak sempat cross match. Kalau dia memang shock tuh sebenarnya boleh whole blood ya, tapi whole blood tak kate pilihannya kan. Oke, ini pack red cell mah aja nih ya. 7 gram per desiliter. Ya, jadi karena HB-nya yang turun. Kalau yang lain sih enggak jelas ya, kadar trombositnya berapa ya. Trombosit maupun plasma. Nah, ini diagnosisnya nih. Pusing, mimisan gitu. Hiposeluler. Hiposeluler berarti kecil ya. Nah, ini pansitopeni ya. Turun HB-nya, leukosit. Leukosit normal 5000 kan. HB 11, 12. Nah, trombo 150 ya. Jadi kalau primer kemungkinan memang dari permasalahan sumsum tulang. Bukan dia anemia ini apa? Bukan imun hemolytik, bukan ini. Ini komtes IH sama. Oke, ini sama kayak anak kemarin ya, faktor 9 89 gitu kan. 8 hemofili A, 9 hemofili B. Nah, hemofili jadi APTT, activated prothrombin time ya. Nah, ini ya. BT extrinsic, BT trombosit. Nah, kalau 20 baku emas. Baku emas untuk badan lemas selama ini transfusi, tidak pernah cocok cross match, ditolak. Oke, ini kemungkinan IHA tadi ya, autoimun jadi. Nah, itulah kita cek komtesnya. Kalau positif IHA ya. Oke, ikterik ya. Ikterik tadi hasil imun, hasil hemolisisnya ya. Menghasilkan si bilirubin tadi kan. Nah, ini ya. Nanya diagnosis ya, sama pinyat. Nah, ini ada definisi baru ini ya. Kira-kira apa nih? Aisyah 22. Diagnosis paling tepat pada pasien adalah wanita 27 tahun dengan keluhan penurunan kesadaran. Ini ada riwayat batuk dan sesak sejak 3 minggu terakhir, namun tidak berobat. Pada pemeriksaan biasa didapatkan TD 80/60, nadi 118, RR 20 kali, per menit suhu 38,5, akral dingin, rongki basah kasar di seluruh lapangan paru. Periksa laboratorium didapatkan peningkatan jumlah leukosit kadar lakta 3. Sudah dilakukan resusitasi namun TD tidak naik. Ini jadi gagal sepsis. Gagal apa? Rehidrasi sirkulasinya. Nah, kalau sepsis itu biasanya adanya ditemukan memang in bakterimi. Nah, sama penurunan tensi, tapi kalau sepsis belum di rehidrasi, biasanya belum di resusitasi cairan ya. Nah, kalau shock dia sudah diresus tapi masih gagal. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau nak gold standard ada yang pakai sepsis bundle itu ya, one hour bundle ya. Nah, intinya
cairan jangan overload, nah harus diatur, walaupun dia kurang tapi jangan sampai dia overload cairan. Oke, kalau vasopresornya untuk sepsis, oke basah ini kemungkinan tadi itu kan, nah, dia PD 80/60, kan belum di bawah 70 nih, ya. Sebenarnya, nah itu, jangan disamai dengan kardiogenik. Kalau kardiogenik, norepi baru di bawah 70 kalau di ACLS. Kalau di sini kan memang permasalahannya itu tadi, isi cukup tapi dia melebar kan, vasodilatasi. Jadi itulah ya, di sepsisnya perbedaannya dengan si kardiogenik. Kalau kardiogenik, pompanya yang masalah kan. Kalau ini sepsisnya tidak ada masalah pompa sebenarnya. Ya. Oke, jadi norepinefrin. Ya. Kalau sepsis. Kalau yang kardiogenik tadi, dopa dobu baru. Doa bapak, doa ibu. Ya. Akal hangat pakai dobutamin, akal dingin pakai dopamin. Kalau tensi di atas 70. Ya. Oke, ini intok nih, nggak darurat. Antidotum umbi-umbi, kemungkinan arsen. Ya. Sianida. Ya. Kalau umbi, ya. Arsen tuh yang mirna itu, kopi itu. Ya. Nah, umbi-umbi ini natrium tiosulfat, ya. KSN. Gugus. Sianida. Nah, ini mengenai asam basa ya. Oke, tidak terkompensasi alasannya kenapa? pH-nya masih 7 ya. Metabolik dari bikarbonatnya nah 19 rendah ya. Ya jadi kalau syarat dia terkompensasi pH-nya sudah normal di antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kayak kasus ini ya. pH 7,4. Sudah normal tapi CO2-nya kan CO2 8 ya, naik. Oke. Jadi